Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami XCOM Channel, XCOM Service, service segala macam perangkat elektronik, terutama laptop dan komputer serta TV pasangan dan lainnya. Oke, kali ini kami dapat servisan laptop merah Toshiba Satellite L 40. Katanya ini layarnya itu habis dilempar senter sama anaknya gitu ya. Kita akan coba kita tes, kita cek. Karena ini enggak ada baterainya ya. Kita pakai adaptor. Kita cek, nyalakan. Wow. Ini hancur layarnya ya. Kalau ini harus ganti LCD ya. LCD-nya harus ganti, pecah semua ini. Oke. Kita akan ganti LCD. Kami akan menggantinya LCD ini. Jadi pada video ini gimana caranya mengganti layar LCD. Video kami selanjutnya. Baiklah, kita akan mengganti LCD-nya, dan LCD yang baru sudah kami siapkan ini ya. Banyak pembelinya sudah menyiapkan LCD-nya ya. Tinggal masang saja. Semoga cocok. Soket-soketnya ikannya ini 40 pin. Langkah pertama kita akan bongkar LCD-nya ini. Perlu diketahui untuk bongkar ini caranya lepas baut 4 baut ini ya. 1, 2, 3, 4. Kita lepas bautnya dulu. Keempat baut sudah kami lepas. Selanjutnya kita buka ini ya, penutupnya ini, casingnya ini. Dan ternyata kayaknya ini pecah ya. Ini ya, ini pecah. Untuk bukanya ini pakai pengungkit besar seperti ini. Pengungkit tipis ini. Atau mungkin pakai yang dari plastik lebih aman. Triknya supaya pengaitnya itu enggak patah, itu bukanya LCD itu dari sisi bagian dalam. Dari sini pakai tangan aja ya, pakai tangan. Nah ini ya, dari bagian dalam sini. Dengar suara tarhim sudah mau subuh. Nah, seperti ini bukannya dari sisi dalam ke tangan. Kita lepas LCD-nya, buka yang bawah samping saja seperti ini.
dampak baut. 1, 2, sisi kanan dan sisi kiri, pas baut. Kita lepas kabel fleksibelnya, kita lepas. Dengan cara menarik, lepas dulu isolasinya. Oke, sudah terlepas. Kita ganti yang baru ini. Yang baru kita pasang fleksibelnya. Lengketkan lagi solasinya. Oke, dan kita pasangkan lagi bautnya sini. Sudah kita pasang bautnya. Jadi masangnya cukup mudah tanpa membongkar casing untuk keyboard, untuk laptop ini hanya casing LCD-nya saja. Kita akan coba, kita akan tes, kita nyalakan, bisa nyala apa enggak. Tadi videonya rusak ya, karena tadi dapat mengatikan paksa. Nah, seperti ini. Start up repair. Dan sepertinya sudah nyala ya, ininya nggak ada yang rusak, tinggal kita tutup saja. Dan karena ini bingkainya tutup depannya pecah, kita akan lem dulu sebelum kita pasang di sini. Tentunya juga ini jangan lupa untuk dilepas, ini ada pelindungnya ya. Ini kita lepas. Iya. Mikanya ini. Lepas, kita taruh yang lama aja. Soalnya kalau dibiarkan di sini nanti takutnya ini enggak tahan panas. Nanti akan lengket dan akan rusak. Oke, ya demikian tadi caranya mengganti layar LCD dengan mudah.
cerdas dan cepat tanpa membongkar casing laptop dan sebagainya, hanya bingkainya atau framenya untuk layar LCD saja. Ya, demikian tadi caranya dengan mudah tanpa mungkin kalian semua tanpa harus membantu ke tukang servis, bisa dikerjakan sendiri bagi yang punya laptop apapun. Mungkin caranya juga sama seperti itu, tanpa ribet, yaitu membuka dengan baut obeng kecil saja. Ya, sampai ketemu lagi dengan kami di video kami selanjutnya. Yang mungkin masih laptop, masih banyak ya laptopnya ini belum sempat kami videokan. Kadang lupa, kadang belum sempat edit ya. Mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Setiap dengan kami channel XCOM Channel. XCOM Service. Service segala macam elektronik khususnya masalah komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.